Selamat pagi Mas. Info kali ini kita angon bebek Mas. Kloter pagi cuma 274 punyanya Asipan ya. Ini kita angon di sawah yang baru saja dipanen Mas. Di kamera nampak Mas, itu adalah Gunung Merapi dan Merbabu. Ini di pagi hari, jadi masih nampak jelas ya. ...274... Kalau saya hadapkan ke utara, silo ya, backlight. Sang mentari juga belum menampakkan wajahnya. Masih malu. Masih malu-malu Mas. Dan dingin ini Mas, cuaca dingin. Bebek kami tempur di sawah Mas. Ini usia 2 bulan setengah. Cuma 274 punya Mas Pan. Ada 2 petak sawah yang buat kita angon ini. Petak sawah bawah buat angon Mas Ipan. Petak sawah atas yang kecil buat angon meri Mas Bayer Mas. Ini sejumlah 300 ekor. Enggak nampak ya, tertutup jerami. Karena usianya masih cindil Mas. 27 hari ya. Nih. Ini sejumlah 300 ekor. Masih kecil Mas. Usia baru 27 hari Mas. Dan kita bawanya ini ya, nampak kecil merinya. Bawanya kita pakai gerobak satu saja cukup ya. Muat ini gerobak yang besar punya Mas Pan dan Mas Bayar. Nih sepeda penariknya. Cuaca dingin Mas ya. Dingin-dingin gimana gitu ya. Nah ini merinya nampak. Jeraminya sudah dipotong, baru nampak merinya. Ini usia 27 hari, cuma 300. Dan punya Mas Ipan 274 Mas. Berarti kita bawa bebek remaja ya. Itu sejumlah 574 angon di pagi hari ini Mas. Dan kita bawa pakai satu gerobak Mas. Satu gerobak bebek. Ya, demikian sedikit share ini, semoga menghibur. Salam sukses untuk berlover. Salam sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi.